Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, jumpa lagi di channel saya dalam pertanian. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang perawatan bibit wortel. Tentang perawatan pembuatan bibit wortel. Seperti kita lihat sekarang bibit wortelnya sudah berbunga seperti ini. Nah, untuk bibit yang sudah seperti ini kita perlu mengurangi seping bunga yang kecil-kecil. Jadi yang kita pelihara bunga yang besar-besar saja agar nanti bijinya besar-besar. Kalau kita pelihara semua nanti bijinya kecil-kecil. Jadi untuk mengatasi agar bijinya besar-besar kita harus mengurangi bunganya, tidak kita pelihara semua. Yang kita pelihara adalah cabang inti antara 8 sampai 9 cabang. Seperti kita lihat di sini, kalau semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam 8 yang besar ini tumbuh bunga yang kecil-kecil seperti ini. Bunga yang kecil-kecil seperti ini harus kita buang. Seperti ini. Kita kurangi agar nanti yang cabang intinya bunganya besar-besar. Seperti ini jadinya. Kira-kira seperti ini jadinya. Ya begitulah sahabat, kira-kira untuk perawatan bibit. Nanti seperti kita lihat bibit di sini sudah mulai berbunga. Untuk tahapan bunganya, yang pertama bunga wortel tuh seperti ini kecil. Kemudian seperti ini berbunga.
lalu dia akan berkembang seperti ini. Setelah bunganya mecah begini, dia akan jadi seperti ini, mekar, kemudian tumbuh biji kecil-kecil seperti ini. Lalu bentuk bijinya seperti ini. Ini sudah berbiji, cuman belum tua. Sebenarnya belum bisa kita ambil ini sekadar untuk contoh. Dan nanti warnanya akan kecoklatan. Setelah warnanya kecoklatan, baru bisa kita panen bibit wortel tersebut. Saya kira cukup sekian video saya kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.